Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santriwati Pondok Pesantren Darul Muhsinin. Perkenalkan nama saya Retno Lansari. Perkenalkan nama saya Riana Rahat. Perkenalkan nama saya Aulia Nida. Perkenalkan nama saya Nafiti Polinda. Di sini kami ingin mempraktikkan tentang bataharo pada pelajaran fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk menjelaskan tentang bab taharah fikih. Dan saya ingin menjelaskan macam-macam air ada 7. Yang pertama air hujan, dan yang kedua air laut, dan yang ketiga air sungai, dan yang keempat air sumur, dan yang kelima air mata air, dan yang ketujuh air salju, dan air butiran es. Air terbagi menjadi 4 bagian. Tahirun mutahirun ghairu makruhin istimalu wa yurma wa mutlak. Artinya air suci yang bisa menyucikan yang tidak makruh digunakan yaitu air mutlak. Tahirun mutahirun yang kedua, tahirun mutahirun makruhun istimalu wa huwa maul musammas. Artinya air yang suci lagi menyucikan tapi makruh digunakan yaitu air yang dipanaskan dengan panas matahari atau musamma. Dan yang ketiga tahirun ghairu mutahirun riwa huwal maul mustakmal. Artinya air yang suci tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci atau air mustakmal. Dan yang keempat maun najisun wa huwal ladzi halat fi najasatu wa huwa duna kullataini aw kana kullataini taghayyara. Artinya air yang bernajis yang jatuh padanya najis dan air itu kurang dari 2 kulla. Walahir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putih lagi. Perkenalkan nama saya Nafiti Polinda. Saya ingin menjelaskan tentang pasal tentang wudu. Yang pertama itu niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Yang keempat, mengusap sebagian rambut. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki.